Di sebalik satu lagi hari yang cukup sendu dalam kutipan pengenai emas negara pada saingan ke-6 Temasya Sukan C edisi ke-30, pembukaan acara Lubuk Emas iaitu Sukan Terjun Pantas menukar suasana suram sepanjang pagi kepada keceriaan pada sebelah petang. Tidak menunggu lama, atlet terjun pantas menghadiahkan 2 emas dan 1 perak menerusi acara 3 meter papan anjol individu wanita dan 3 meter papan anjol seirama lelaki. Sukan terjun memulakan hari pertama di Pusat Akuatik Clark petang tadi. Saingan dimulakan dengan 3 meter papan anjol individu wanita, turun selaku juara bertahan edisi lalu sebelum pingat emasnya ditarik gara-gara doping. Wendy jelas selalu unggul untuk dicabar penerjun negara lain dalam semua 5 terjunan yang dilakukan. Dia memastikan pingat kejuaraan itu apabila mengumpul 298.90 mata. Pingat perak diraih seorang lagi wakil negara iaitu Jasmine yang membuat 241.95, diikuti gangsa dirangkul Ngo Pyong Mai dari Vietnam yang mencatat 241.25 mata. Wendy akan membuat penampilan keduanya apabila berpasangan bersama Nur Dabida Sabri dalam acara 3 meter papan anjal seirama wanita esok. Tak sama. Tak sama sebab because still is in KL. And I did very well in KL. Yeah. And this one I didn't really did my personal best, but still very happy that I dive like that. Selepas itu giliran Oi Ze Liang dan Chiu Yi Wei pula yang beraksi dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Ze Liang yang pertama kali bergandingan bersama Yi Wei di Sukan C tidak bermasalah untuk menjelmakan pingat emas apabila mencatat 398.16 mata. Tempat kedua disandang penerjun Thailand yang ketinggalan 53.40 mata disusul di Singapura yang meraih gangsa dengan catatan 340.53 mata. Saya rasa sama lah. Cuba dive ada lain sikit, tapi kita punya sinkron punya cara kita work together tu sama saja.